lakukan terhadap suaminya sendiri, seseorang yang seharusnya dia sayangi dan hormati. 2. Bahwa perbuatan terdakwa terhadap suaminya tersebut tergolong sadis karena dilakukan ketika suaminya sedang tidur di dalam kamar tidur terdakwa dengan korban Jamaluddin, di mana seharusnya tempat tidur tersebut merupakan tempat yang paling aman bagi korban Jamaluddin. 3. Bahwa korban Jamaluddin merupakan seorang pejabat negara yang menjabat sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A khusus